الحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله تعالى berkata berfirman, mintalah dari aku, aku nak beri mu minta. So minta dia, maya wa ya'ata dia tu ala kulli syai'in qadir. Ya wa ya'ata dia tu al-qawiyul aziz. Ya wa ya'ata dia tu al-azizul hakim. Cukup kadah kalau nak kira, tak ada sebab dah kita tak nak minta pada Allah. Tapi subhanallah, hamba dia banyak lagi yang tak tegak hati untuk nak minta pada Allah Ta'ala. Sebenarnya hidup kita di bawah kuasa dia. Dia meninggi, dia merendah. Tu'izman wa tu'izman tasha'u tu'zulman tasha'u. Dia dikal khair. Dia tanya Allah lah segala kebaikan. Kalau kita nak kebaikan, minta ada Allah lah. Bahwa ala kulli syai'in qadir. Dia tiap-tiap kuasa, kuasa dia atas tiap-tiap suatu. Tapi kita minta pada dia. Lepas tu kita tengok doa Nabi SAW di antaranya, ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghis fa aslih li sya'ni kullahu fala takilni ila nafsi tarfat a'yun. Tuhan yang hayyu yang qayyum, yang hidup lagi pula mengatur semua, tak ada beti-beti. Dengan rahmatmu lah aku minta. Aku nak minta tu. Bi rahmatika astaghis. Bukan aku nak minta dengan kuasa aku, tak. Aku nak minta dengan rahmat. Waduhai arhamar rahimin, bukan sebab manusia. La ilaha fala takilni ila nafsi tafu fa aslih li sya'ni. Aku nak minta baiki oleh muka keadaan aku. Aku ni duk tak kena dana, baiki ya. Belok dana betul ya Allah. Cedera dana berubah ya Allah. Itu makna kata aslih li sya'ni kullah. Semua dah tak. Sya'ni tak kira. Buku makan, minum, buku tidur bangun, buku perah, benda, perah anak, tanggungjawab, amanah, semua tu belak rana, baiki ya Allah. Aslah di sya'ni kullahu. Fala takilni ila nafsi tarfat a'in. Jangan kamu serah ke aku, walaupun sekelip mata pun tak serah. Tengok tu. Nabi tu, setara Nabi tu, sekelip mata pun tak serah ke dia. Pak kita ni ke Allah. Ngigas umur tak tahu tu apa kita ni. Dia berasa tersekelip mata pun kita tupai Tuhan ke? Tak. Tak ada wasa nak tupai Tuhan. Ya perasaan ni lebih penting daripada apa. Kalau kita tak berasa atau kita duduk dengan Tuhan, tupai apa dia? Orang nak tupai dia, orang berasa kata dia duduk dengan Tuhan. Supaya manusia, kita wasa duduk dengan orang tu, kita wasa nak tupai dengan orang tu. Apabila kita tak wasa duduk dengan dia, kita nak tupai apa dia? Baik itu kata al-amantu billah ni, dia tak jadi kalau tak berasa atau Tuhan dengan dia. Tak tahu kata iman ke apa dia. Tak ada berasa atau Tuhan dengan dia. Lepas tu dia nak berasa, dia nak tupai apa. Lepas tu kita kena beriman dengan Allah iman. Lepas tu baru berasa nak tupai dia. Baru gapa-gapa kane baik, kiri baik, dapai baik, belakang baik. Allah, Allah, alhamdulillah, jaya, alhamdulillah. Tak jaya, subhanallah. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi duk, dia jadi alak ya. Tak ada jadi, tak ada wasa duk sendiri. Duk. Kalau kita duk wasa sendiri tu, duk wasa duk kaca, tak ketip, tak ketip nama. Duk wasa tu kita belakang, wak. Tu tak boleh kelipar, dia kata gapa. Duk wasa tu kita ni, cukup dekat belakang. Subhanallah. Benda-benda lah tu adalah benda yang salah. Sejak akidah dia salah. Salah akidah ni bahaya. Kalau salah ibadah hingga juga. Semaya tak betul mana hingga lagi. Pegang tak betul ni berat. Pegangnya tak betul. Di antara pegangnya tak betul, tak ada berasa kata Tuhan bersama kita. Hak tu jelas-jelas. Pasal tak ada berasa nak tupai Tuhan. Sedangkan Nabi kata, la takilni la nafsi tarfat a'ini. Jangan kamu helak dekat aku nak cari hidup aku hak mau ni. Walau sekadar sekelip mata pun jangan.
Hidup ni hak muri. Aku duk pakai hidup muri. Hidup tu pen muri. Birahmatika astaghis. Rahmat kamu, aku minta tolong. Astaghis ni supaya orang lemah air minta tolong itu. Sebab apa? Kita lemah syaitan. Lemah dunia. Dan dunia ni kita duduk lemah sama. Lemah. Lemah syaitan. Lemah dunia. Kena astaghis sama. Nak minta tolong sama. Astaghis irasah ni mana kata cucu lah. Pasal tolongnya cucu. Allah. Bahasa Nabi pun mula. Kita dah baca nak kali dah. Pagi-pagi. Doa mustajab. Doa Azkar Nabawiyah. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghif aslih li sya'ni kullahu fala takilni ila nafsi tarfat 'ain. Wa apa boleh kita tidak minta pada Allah? Batulah as-salafus salih dulu di antara doa dianya, Allahumma inni astaudatuka hayati kullaha. Nah, wa ahwali kullaha wa a'mali kullaha wa amwali kullaha wa auladi kullaha wa azwaji kullaha. Astaudatuka mana kata serah ke Allah. Hidup ni terserah ke Allah belaka. Widak pada Allah. Kira yang widak Allah. Jangan dia hidup sendiri. Kalau kita kacau ni mula sungguh tu waktu dia ugamu dia. Cuma kita tak lekat hidup. Ini wasana hidup sendiri. Tak ada wasana tupai tu. Allah tu tak jadi sungguh. Jadi kita. Jadi macam tu lah. Macam tu si wasana tupai tu. Lepas tu kan mula duduk teriak sore tak tahu apa. Tak apa-apa. Sebab kita tak tahu apa. Itu kalau lepas dah Tuhan, syaitan selalu dah. Tukwin hati kita ni dah musuh syaitan. Ah tu kita kena kenal sikit apa. Setiap detik kita ni kita dah musuh syaitan. Syaitan yang tak berhenti waktu kerja kita setiap minit, setiap waktu kerja. Sebab itu Nabi bikanu hawilu, bikanu sawilu, bikanu qatil. Dengan mulah aku ni usah, dengan mulah aku ni kacau, dengan mulah aku ni berperang, nak perang, perang syaitan lah. Okay, perang apa lah? Perang syaitan. InsyaAllah tak ada dah. Masa baru jadi kemah situ. Dan kita kemah situ, rasa tak apa kita. Ada panahan, kita rasa tak kemah. Tak ada, tak kira taruh ke Tuhan lah hidup kita ni. Kena kira taruh ke Tuhan. Nak fahat, wah, Allah. Nah, temu manusia mula nak fahat lah tu. Haa, fahat kau ingat. Temu dengan manusia. Nah, jadi syirik kata itu. Nah, kau faham. Nah, tu orang yang kata tanya, kan tu jumpa dengan puyai-puyai lah tu. Tu orang panggil musyrik tu. Tu orang panggil orang musyrik, orang musyrik apa. Apa tak tahu pada. Sebab tu kita harap Allah ini astaudatika hayati kullaha wa hayata auladi wa hayata azwaji wa hayata nah, man tahta isyrafi. Astaudatuka a'mali kullaha wa amwali kullaha wa auqafi kullaha. Ni wakaf tak banyak. Teruslah Tuhan. Tak dapat dah. Kita tak kuasa nak cara wakaf kita banyak. Ribu-ribu rai dah kita lalui. Masya Allah. Serah pada Allah. Nah, widak lah. Taudek pada Allah. Taudek ni wada'ah je lah. Supaya ada bank kiri taruh. Tak ada bank. Betul wada'ah. Astaudatuka amanati kullaha ya Allah. Amanah sanya ya Allah. Aku tak nak kawal kalau tak kuasa. La hawla wa la quwata illa billah. Tak kuasa, tak ada upaya kecuali dengan Allah. Patutlah dasar saya doa sama billahi walillahi wa ala Allah. Dengan Allah, kerana Allah, peng Allah. Allahumma waffiqna hadi ila sawis sabil. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.